Saya mau bawa ya saudara. Boleh gak kita jadiin ayat emas kita, Keluaran 1 ayat 7. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya saudaraku. And the children of Israel were fruitful, and the children of keluarga Allah, anak-anak keluarga Allah, berbuah lebat. You are fruitful. Apa yang dikerjakan tanganmu fruitful, berbuah. Gak ada yang stagnasi, gak ada yang mundur. Apapun yang dipercayakan di tanganmu, berbuah. Ada-ada saja kemajuannya, ada-ada saja pertambahannya. Ayat ini ngomong gini saudara, and increase abundantly, bertambah banyak melimpah. Ini cara jadi itu kayak gini disini. Jadi gak asal, gak ngawur saudara. Saudara pakai firman, karena itu janjinya Tuhan. Saudara berani ngomong, apa yang aku pegang, increase. Bukan decrease, increase. Increase. Tim ibadah di jam ini increase. Bukan decrease. Increase-nya abundant. Bertambahnya melimpah. KA worship increase. Bertambah. Tim yang bermain musik bertambah. Pelayanan dari apa ini? Body voice? Apa ini? Choir bertambah. Singer bertambah. WL bertambah. Itu caranya saudaraku. Lalu ayat ini lanjut ngomong seperti ini saudara. And multiplied. Sekarang saudara berani mempercayai. Bukan tambah-tambah itu 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Multiply itu 1 jadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. 16 jadi 32. Jemaat di jam ini multiply. Kursi-kursi yang kosong terisi jiwa-jiwa. Multiply. Dari yang paling depan sampai paling belakang multiply. Orang berbondong-bondong datang. Anak-anak keluarga Allah berbuah lebat. Amin. Ayat ini juga lanjut ngomong gini saudaraku. Bukan hanya multiply, tapi dikatakan wax exceeding mighty, tersebar. Bukan hanya di JCM, bukan hanya di Impact, bukan hanya di Kalasan. Akan ada tempat-tempat baru di Jogja ini. Satu demi satu. Utara, selatan, timur, barat, Jogja. Satu demi satu. Anak-anak keluarga Allah tersebar dengan dahsyat. Sampai ayat ini ngomong, and the land was filled with them. Tanahnya dipenuhi dengan mereka. Saya akan melihat Jogja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jogja dipenuhi dengan anak-anak keluarga Allah. Jogja dipenuhi dengan anak-anak keluarga Allah. Bayangkan saudara, mulai bayangkan. Tokomu tadinya satu, jadi dua, jadi tiga. Jadi kayak Indomaret itu loh saudara. Sebar, memenuhi. Loh, berani dulu. Kadang yang bikin ini kan kita kan langsung di hati tuh ngomong gini, apa mungkin toh pastor? Nah, disitulah letaknya pertandingan iman. Kadangkala kita ngelawan diri kita sendiri. Kitanya ya gak siap. Bukan Tuhan gak mau kasih loh. Kita ngelihat keadaan kita lalu membatasi Tuhan. Itu masalahnya. Itu sebabnya iman harus di enlarge, gedein, supaya sehati sama Tuhan, supaya di bumi, di surga sama Tuhan maunya apa ya apa. Bukan Tuhan maunya apa kita filter sesuai keadaan kita diturunkan. Enggak. Berani mempercayai 2024 ini the year of great multiplication terjadi atas kehidupan saudara.